Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua pelayar-pelayar utusan online dan juga Cosmo Online yang dibawakan khas oleh MMTV. Pada petang ini, kita rasa amat berbesar hati kerana berada di Dun Pengkalan Batu yang ketika ini bersama saya, YB viral kita ni, Datuk Nur Hizam, Hasan Bakti dan juga pengacara bersama saya, Aslinda Nasir. Ya, tinggal 2-3 hari lagi berkempen ni. Kita nak melihatlah sejauh mana momentum pengundi. Kita teruslah dengan tajuk hari ini, Datuk. Kenapa rakyat perlu pilih saya? Mungkin kita boleh start gelanggang kita hari ini. Dengan tajuk itu, Datuk kongsikan sikit. Boleh jelaskan terus. Okey, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bernamah. Sudi menemuramah saya pada petang ini. Siapalah saya, okey? Hanya parti bebas saja. InsyaAllah, bebas pun bebas juga, okey? Pada saya, 3.5 tahun saya telah menyentuni pengundi saya di Dun Pengkalan Batu untuk menyelesaikan masalah, berbagai jenis masalah. Jadi pada saya kecil 10 tahun sehingga kan yang warga emas, okey? Lagi pada sebesar kebajikan sehingga ke sekecil kebajikan dan sebesar kebajikan yang telah saya dapat selesaikan dan berbagai jenis masalah. Pada saya, kenapa mereka memilih saya? Okay. Saya rasalah, ini pada pandangan saya. Okay. Kebanyakan pengundi di Dun Pengkalan Batu yang hampir dekat 22,000 telah mengenali saya 3 tahun sudah. Setiap kali saya turun padang menyentuni di Dun Pengkalan Batu, okay, dan menyelesaikan masalah mereka, mereka mesra dengan saya, rapat dengan saya. Okay. Makcik-makcik, memang mereka terlalu rapat dengan saya. Okay? Pada saya, banyak masalah yang tak saya dapat selesaikan. Amanya kita tahu, di Pengkalan Batu sajalah kita tahu dia merupakan kampung dalam bandar. Bila kampung dalam bandar ni dia banyak isu. Isu dia lah, ada isu kebajikan, isu peparitan, okay? Dan isu-isu yang orang kata melibatkan budak-budak sekolah pendidikan, okay? Dan juga lalu lintas. Jadi pada saya, apabila saya telah menjadi YB selama 3.5 tahun, banyak benda-benda yang telah saya dapat selesaikan. Okay? Banyak benda-benda yang saya dapat orang kata huraikan. Okay? Rakyat di Pengkalan Batu kenal siapa tu Datuk Nur Hizam. Okay? Siapa tu YB viral, mereka kenal saya. Kerana viral ni saya kerana saya banyak buat kerja-kerja kebajikan menyantuni penduduk Pengkalan Batu. Okay? Dan banyak isu-isu yang dapat saya selesaikan secara cepat. Okay? Dan juga banyak juga isu-isu kebajikan yang dapat saya selesaikan. Dengan itu, okay, saya rasalah saya telah kata memenuhi kriteria ataupun memenuhi syarat-syarat menjadi seorang YB dan wakil rakyat di Dun Pengkalan Batu. Kita yakin satu rakyat, satu masyarakat di Melaka ni memang kenal dengan YB viral. Siapa je tak kenal? Bukan setakat di Melaka saja, Lin, ya. Tapi rasanya seluruh Malaysia. Saya rasa YB ni lebih popular daripada menteri lagi sekarang ni. Pernah menggegarkan dunia politik sebentar kan, suatu ketika dulu. Kalau kita tengok tadi kita sampai pun Datuk sendiri yang pasang bendera. Wakil rakyat lain tak buat ni, Datuk. Pada saya, kerja-kerja sebegini dah menjadi makanan saya lah. Okay? Turun padang, buat kerja. Kita tengok dalam viral saya, saya pasang bumbung rumah. Okay? Kita pasang tolong bantu orang repair rumah. Itu bukan sekadar orang cakap retorik untuk menambat hati pengundi, bukan, Datuk? Bukan. Itu memang kepandaian saya. Okay? Saya memang pandai merepair. You panggil saya repair perabot, saya boleh repair. You panggil saya repair apa saja barang, saya boleh repair. Okay? Tapi hari ini ya, kepada semua pelayar-pelayar utusan online dan juga Cosmo Online. Bukan kita, bernama. Kita di set yang agak unik hari ini kerana bukan sekadar kami bertiga berada di sini. Tetapi YB kita letak motor dia. Dia kata ini adalah kenderaan rasmi dia ketika ini. Betul, YB? Ya? Betul. Itu dia. Kita kalau dengan YB kita ni hari ini, kalau kita orang cakap mungkin selama ni orang melihat YB Nur Hizam kita ni cukup lantang kalau berada di Dewan. Tetapi hakikatnya untuk 5 minit pertama ini kita nampak dia agak cool sedikit. Mungkin selepas ini kita nak tengok YB kita. YB viral dia. Mungkin
penonton-penonton di luar sana, Datuk, agak tengok, kenapa YB ni nampak macam cool letih ke berkempen ke ataupun macam tak ada mood ke? Datuk kena tunjukkan sedikit aura semangat yang seperti pernah ditunjukkan sebelum ini. Dia macam inilah, okey. Kalau nak bersilat pun tengok tempat. Kalau nak menari pun kita tengok orang kata apa? Pentas dia. Pentas dia. Jadi pada saya, saya tegak bertempat. Dalam dewan, kita lawan. Luar dewan, kita kawan. Dalam dewan, saya membawa suara rakyat. Suara rakyat. Suara di Don Pangkalan Batu, 22,000 undi yang saya bawa. Jadi saya telah dipilih oleh mereka dan itulah pentasnya untuk saya menyuarakan apa ni masalah masalah yang dialami oleh penduduk di Dom Pangkalan Batu maupun rakyat negeri Melaka. Jadi dalam dewan memang saya tegas. Tapi luar dewan saya akan turun padang, you boleh tengok. Okey, saya boleh kasih seorang makcik itu menangis. Macam saya katakan di awal saya tak ada IR tapi saya ada JR. JR tu jiwa rakyat. Jadi setiap kali saya menyentuh ni tuan padang, makcik itu akan menangis. Kenapa makcik itu menangis? Kalau saya garang, makcik itu tak akan menangis. Sebab saya boleh memahami masalah beliau. Saya boleh menyentuh ni. Okey, makcik-makcik yang dah berumur saya panggil mak. Hakikatnya mak. YB, hakikatnya YB ni ada seorang yang berjiwa lembut. Ya, sebenarnya saya ni manusia seperti kamu juga. Jiwa saya lembut, cuma saya garang bertempatlah saya katakan. Tuan padang saya menyentuh ni, undi saya memang kita lembut. Memang itu cara saya. Tapi masalahnya, Datuk, sekarang ni bila Datuk bertanding atas tiket bebas menggunakan lambang kunci. Macam mana dengan kekangan SOP, macam mana Datuk nak memperkenalkan logo kunci itu pergi kepada rakyat Pangkalan Batu, undi Nur Hassan Bakti pada logo kunci, bukan lagi parti yang dengan lama. Dengan arti kata lainnya, berkempen. Dia mudah saja. Kalau mengikut KPI saya, banyak kerja-kerja yang telah saya laksanakan dan banyak masalah yang telah saya selesaikan di Dom Pangkalan Batu 3 tahun sudah. Okey, 3 tahun sudah. 3 tahun sudah ni mereka kenal siapa tu Datuk Nur Hizam. YB, seorang YB yang berjiwa rakyat, humble, okey, sanggup menjadi humble kepada rakyat, okey. Jadi itulah Datuk Nur Hizam. Jadi bila saya memakai baju apa saja sekalipun, insya-Allah pengundi saya dah mengenali saya. Siapa tu Datuk Nur Hizam? Hari ini saya pakai logo kunci. Okey. Mereka tak ada masalah dengan saya. Mereka kata mereka bukan pilih parti, mereka pilih calon individu tu. Individu calon yang bekerja. Boleh buat kerja. Okey. Maksudnya orang lebih cenderung kepada calon individu itu bukan parti lagi. Ya, mereka nak macam saya katakan di awal tadi, mereka nakkan seorang calon yang pandai bercakap dan pandai menyelesaikan masalah rakyat. Dan mereka dah menggali siapa tu Datuk Nizam. Semua kriteria-kriteria itu memang ada dalam badan saya. Okey, Datuk. Saya nak selit sikit ini. Okey. Kalau kita ikutkan pada PRU 14 lalu, Datuk. Okey. Hanya 3 penjuru saja ketika itu, Datuk, ya. Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga PAS. Tetapi pada kali ini 5 penjuru untuk menyaksikan pertarungan sengit di Don Pangkalan Batu, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Putra dan juga Datuk sendiri. Jadi saingan 5 penjuru, mungkin dulu Datuk dah 3 penjuru ni mungkin biasa di mana-mana tempat. Tapi 5 penjuru ni rasanya ramai orang nak merampas Pangkalan Batu ni. Atas sebab apa, Datuk? Adakah rasa nak menyusutkan sedikit undi Datuk ke macam mana? Atau mereka berminat? Baik. Saya boleh jawab soalan tersebut. Kita tak gentar. Kita tak takut. Okey. Pada saya mudah saja. 3 tahun sudah saya dah buat kerja. Saya kata tadi kan. Rakyat ini kalau nak memilih, saya ambil contoh satulah. Kalau saya nak pilih telefon, saya akan pilih telefon yang ada nama, betul? Jenama. Itu juga. Kalau orang nak pilih pemimpin, mereka akan pilih pemimpin yang ada nama, yang boleh buat kerja, yang boleh turun padang, yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Itu yang namakan wakil rakyat. Okey, kita nak YB yang berkhidmat, yang boleh buat kerja. Bukan yang berhormat. Kita tak nak. Okey, pada saya protokol-protokol ni semua kita tolak tepi. You bayangkan mana ada kita tengok YB satu Malaysia lah. Kalau Tuan Padang mesti buat kita rasmi, betul? Betul. Saya tak. Udah 3 buruk saya bawa. Ini adalah motor saya bawa. Saya menyentuh ni, undi-undi saya. Jadi mereka lebih senang. Lebih mudah. Tengok Datuk Nur Hizam Tuan Padang dengan Udah 3. Datuk, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Kita. Tok, kita ada masalah Datuk. Rumah saya sakit Tok. Perlukan katil. InsyaAllah bagi alamat. Alamat. 1 jam sampai. You rasalah. Kalau orang yang memerlukan katil, 1 jam kita boleh bagi, kita boleh adakan katil tersebut, awak agak dia menadak tangan tak? Nak beli satu katil bukan murah, 1,000. Jadi benda 1,000 tu sampai. Di muka pintu, dengan mana isteri beliau memerlukan katil, bagi membolehkan beliau, orang kata pergerakan ini memudahkan dia bergerak, kalau tidak sakit kan. Jadi
memang dia mendadak tangan. Ha, jadi pada saya, okay, mereka dah kenal saya. Okey, macam saya kata tadi, mereka akan pilih seorang YB yang berjiwa rakyat. Okey. Tapi itu dengan parti lama, cuma kali ini bebas. Mungkin masyarakat di Pengkalan Batu ni akan memikirkan sumber itu agak terhad sekiranya Datuk dipilih sebagai wakil rakyat kali ini. Bagaimana? Macam saya katakan tadi, okey. Rakyat dah kenal siapa tu Datuk Nur Rizam. Bila dah kenal saya, agak mudah untuk saya menyelami jiwa beliau. Menyantuni beliau. Okey. Dah kenal siapa tu Datuk Nur Rizam. Okey. Macam saya lalu saja kunci dia sebut. Saya saya tak kata pak cik undi saya kunci. Mereka kenal Datuk kunci, kunci, kunci. Even kalau tak pada pasal malam masa tu nak panggil saya kunci tau. Dah viral kunci dah. Dah viral. Jadi pada saya dekat-dekat benda-benda yang kita benda-benda baik yang yang saya lakukan terdahulu, okey, hari ini rakyat dah nampak. Dah nampak apa apa kebaikan yang telah saya bawakan. Okey. Adakah mereka nak pilih seorang pemimpin yang ada protokol? Adakah mereka nak pilih pemimpin yang pandai bercakap tapi tak boleh buat kerja? Adakah mereka nak pilih pemimpin yang orang cakap nak jumpa pun payah? Hari ini awak tengok saya banjir saja. Saya orang pertama yang kata padang memberi sedikit sumbangan walaupun tak banyak. Tetap sumbangan tu ada pada tangan saya sendiri dan Pengkalan Batu tetap di hati saya. Maksudnya wakil rakyat semua perlu mencontohi jadi macam YB ni. Senang, mudah. Kalau boleh, kalau boleh, kalau boleh bersama-sama dengan saya lagi baik. Saya rasa rakyat takkan takkan orang kata berada dalam keadaan gelisah, rakyat tak ada tak ada susah nak jumpa YB, nak kena buat appointment, nak jumpa YB ni nak kena tanya dia PSU boleh tak saya nak jumpa YB. Dengan saya tak ada. Tepi jalan saja saya menyelesaikan masalah. Dengan mana bila dia mengadu dengan saya tepi jalan, kalau ianya melibatkan masalah contohlah saya ambil, okey. YB, kebajikan saya ditolak. Kenapa ditolak? Okey, mana surat ditolak dia tunjuk saya. Pam. Saya terus telefon dengan kebajikan masyarakat. Alhamdulillah, kebajikan masyarakat akan akan cakap dengan saya, dah Datuk Nur Rizam boleh tak WhatsAppkan dia punya nombor IC? Saya. Dan benda tu telah menjadi orang kata apa? Peringatan kepada beliau untuk dia memberi feedback kepada saya. Mungkin 2 jam atau 3 jam kemudian. Jadi mudah. Mudah untuk kita cepat, nak selesaikan masalah. Dah kan? Dengan kenderaan rasmi ni nak bergerak kan? Tapi kalau you pakai kenderaan rasmi, orang nak dekat you pun takut. Tapi kalau you dekat dengan motor skuter ni atau naik roda 3, macam orang kata sini jual sayur, okay? Jual barang, jadi masyarakat lebih suka lah. Saya tengoklah sekarang lah. Masyarakat lebih suka kalau seorang YB tu dia dia tak ada protokol lah tadi. Okay? Trend berbeza. Trend. Saya boleh pakai selipar RM2. Saya pakai. YB, mood pengundi sekarang YB yang lagi berapa hari lagi ni untuk di penghujung sebelum kita tarikh untuk rakyat Melaka keluar mengundi. YB sendiri melihat mood pengundi di Pengkalan Batu ni YB. Kalau boleh kongsikan bersama pelayar-pelayar utusan yang juga Kosmo. Okey, kita nampak mood pengundi di negeri Melaka, okey, khususnya di Dun Pengkalan Batu. Okey. Insya-Allah lah kot, saya rasa 70% boleh keluar mengundi kot. 70 ke 60% insya-Allah akan keluar mengundi. Okey, kita tengok mereka pun tak sabar-sabar untuk memilih pemimpin. Kerana mereka tidak mahu tersalah memilih pemimpin. Ya, betul. Mereka kata kalau dulu mereka pilih parti, akhirnya mereka mati. Tapi bila mereka pilih pemimpin, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, insya-Allah dia kata, okey. Masalah rakyat dapat diselesaikan. Okey. Datuk, rata-rata kita pergi dekat mana-mana DUN, yang menjadi manifesto utama mereka adalah nak selesaikan banjir internet. Banjir internet, banjir internet. Maksudnya tadi ada ada seorang wakil rakyat mengatakan, kalau nak menyelesaikan perkara tersebut, mereka memerlukan masa 5 tahun untuk nak menyelesaikan masalah banjir dan internet. Kalaulah rakyat memberi mandat kepada Datuk, Datuk boleh ambil masa berapa lama boleh selesaikan masalah itu? Dia masalah untuk menyelesaikan di Melaka ini dia ada dua. Banjir. Banjir ini kita tahu datang daripada mana? Hujan. Melaka ini kalau kita tahu kronologi dia, dia akan mengalami kemarau, banjir. Ini dua perkara yang berlaku di negeri Melaka. Kita tahu negeri Melaka tidak mempunyai sumber air. Kita mendapat air daripada taburan hujan Subhanahu Taala bagi. 70% 75% hujan akan turun. Bila hujan turun lebat,
air yang datang daripada atas terlalu banyak. Betul? Apatah lagi sekiranya air laut pasang. Bila air laut pasang, fenomena itu berlaku. Maknanya, semua kita punya empangan tak boleh buka. Kalau buka, air laut masuk, lagi banyak. Betul? Okay, ya. Maka limpahan itu akan berlaku lagi teruk. Jadi dekat sini kita nampak mereka tidak akan buka empangan-empangan yang berada di laut sana. Jadi bila empangan itu tidak dibuka, air yang datang daripada atas, hujan lebat, maka akan muntah. Okay. Bila muntah, dia akan menyebabkan apa? Banjir. Jadi kalau sekiranya Kerajaan Negeri Melaka mengambil kaedah atau mengambil berat atau orang kata fokus kepada banjir, okay, masalah banjir besarkan, kita sediakan pusat tadahan air. Macam-macam umur itu kita buat 10. Sekiranya hujan lebat, kita pam air masuk ke, kita salurkan kepada pusat tadahan air kita. Banjir tak laku, betul? Betul. Selesai banjir tak? Okey, selesai. Tapi ambil lepas masa tu, berapa lama? Lepas tu, masalah sumber air pun lepas. Maknanya, kita Melaka tiada kemarau. Tak payah gelisah bila bulan 7, bulan 8, bulan 9, kita takut bila tak hujan, kemarau. Lepas tu, berlaku je pula, hujan lebat, banjir. Tapi kalau sekiranya kita adakan pusat tadahan tersebut, dua masalah tu kita dapat selesaikan. Air dan banjir. Bila air tu kita dapat pam, banjir tu tak laku. Betul? Bila air tu kita dapat salurkan, air ini juga kita dapat jual kepada rakyat Negeri Melaka dan hasil tu dapat kepada syarikat air Negeri Melaka. Okay. Okay, kita kena ingat, okay, pada saya. Bila banjir berlaku ni, golongan B40 ni, kebanyakan ni bergaji rendah. Perabot yang ada di rumah mereka ni pun pinjaman daripada Kosmemo. Kosmemo tu. Bila genam air, ya, tahulah perabot akan jadi apa? Belum bayar, leput, habis kan lagi. Akan dah jadi kembang. Biskut kena gendam, akan jadi kembang. Perabot kena gendam pun akan jadi kembang. Jadi kembang, hutang kena bayar tak? Bayar. Bayar dah usah tak? Kerajaan bagi berapa kata? 200. Cukup ke? Ini yang rakyat marah. Itu sebab bila kita sebut isu banjir, rakyat marah. Saya turun padang, saya tahu. Saya Gedah banjir, saya tahu. Saya orang bawahan. Kita turun padang mendengar masalah rakyat. Mereka cukup takut bila hujan lebat. Bila hujan lebat, mereka tak boleh tidur. Apatah lagi pengkalan batu kampung dalam bandar, kita katakan. Sistem perparitan itu, okay, agak tak teratur. Alhamdulillah, bila saya menjadi YB, hampir dekat 70% masalah perparitan dapat kita selesaikan. Terima kasih kepada pejabat daerah di Negeri Melaka kerana memberi kerjasama kepada saya yang begitu. Bagus. Bagaimana dengan internet? Internet di Negeri Melaka ni kita boleh katakan ada tempat itu laju, ada tempat itu slow. Macam kita katakan, macam mana kita nak maju ke depan kalau internet kita slow? Betul. Kita tengok China dah pakai 5 gig, betul? Betul. Okay, kita di sini berapa gig? 4G. 4G. Itu pun ada 4G pun ada tempat-tempat. Betul. Jadi macam mana kalau kita nak maju kalau maklumat tu kita tak dapat? Maklumat tu penting. Kan pelabur datang sini pun kalau dia tengok internet kita slow pun dia pun dia pun malah datanglah. Betul. Okay. Jadi agak rugi kalau sekiranya kita tak ada dapat internet yang meluas. So internet tu penting, sistem logik apa ni, jalan raya kita pun kena bagus, kita punya air, sumber air pun kena bagus, elektrik kita pun kena bagus, internet kita pun kena bagus. Lima benda ni kalau kita jaga, insyaAllah saya yakin Melaka boleh maju, banyak pelabur yang akan datang sebab Melaka kita tak ada orang kata musibah, kita panggil apa, bencana. Internet tu berapa lama masa diambil untuk boleh selesaikan sebenarnya tu? Dia benda ni senang saja. Bila kita sediakan pencawang, kita sediakan pencawang, maka datanglah Maxis, datanglah Digi. Jadi sebagai kerajaan ini, maka melalui MISH. Okay, bila kena sediakan banyak lagi pencawang-pencawang, menara-menara itu supaya dapat diletakkan mereka punya apa ni, kotak-kotak signal tersebut. Jadi, dengan cara itu kita, pada saya dia mudah sajalah kalau betul nak buat setahun selesai kot. Okey Datuk. Setahun selesai. Dia bukan apa. Lantik pun melalui kontraktor. Betul, bukan pakai duit kerajaan Negeri Melaka. Bayar pun kita bayar pun by progress, bukan bayar terus. Okey. Okey Datuk, kita berbalik kepada kenapa rakyat perlu pilih saya, ya. Itu tajuk dia yang memang sesuai untuk Datuk ketika ini. Jadi, penganalisis politik baru-baru ini, pemerhati politik banyak mengandaikan kemungkinan besar di Melaka ini jika ada kemenangan selepas hari mengundi sekalipun kurang mungkin tidak ada majoriti. Kemungkinan besar tidak ada majoriti sebab mereka lebih taluk pada kubu-kubu kuat seperti yang berlaku sebelum ini. Kalau menang pun mungkin 1-2 kelebihan itu. Datuk sendiri pernah berkata, mungkin saya akan menjadi kingmaker kepada untuk pilihan raya negeri ketika ini.
Betul Datuk ya? Ya, insyaAllah. Jika diberi pilihan Datuk ya untuk jadi kingmaker ni, Datuk boleh huraikan sedikit tak? Kingmaker macam mana maksud Datuk? Nak side mana tu Datuk? Dia mudah saja. Apa yang kita tahu, rakyat dah bijak. Rakyat dah bijak memilih, bukan macam dulu lagi kan. Mereka nak undi ikut parti. Dia arahkan parti ni, dia akan lugu parti ni. Tapi rakyat dah bijak. Kalau tak mak dia bijak pun, anak dia pun bijak. Betul? Kalau tak anak dia bijak pun, mungkin anak buah dia bijak. Jadi rakyat dah bijak, kita katakan. Okey. Bila dah bijak ni, mereka akan pilih seorang pemimpin yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah dia. Betul-betul boleh turun padang. Betul-betul orang kata dia memang berjiwa rakyat lah. Itu yang mereka nakkan. Kalau you tengok dalam komen-komen semua, orang kata mereka nakkan YB yang betul-betul boleh berkhidmat. Buat kerja. Buat kerja, okey. Jadi kalau pada saya, kalau dia tengok pun yang ada ni pun kadang, taklah saya pun tak tahulah kan tak. Tiba bila pilihan raya munculnya kandidat ini, muncul kandidat ini. Masing-masing apa ni orang kata dalam manifesto sibuk. Okey, mengata oh saya akan buat ini, saya akan buat ini, macam saya katakan tadi. Mereka sibuk menabur janji, tapi saya sudah menabur bakti. Pada saya, rakyat dah nampak apa itu YB. Dia akan pilih seorang YB yang pada saya lah, yang saya katakan tadi itu, dia takkan main-main lagi kali ini. Okey, jadi bila nak memilih itu, okay, ada yang tersalah pilih, ada yang betul-betul pilih kan. Jadi pada saya, untuk tiga parti yang ada ni lah, sama ada PH, sama ada PN, sama ada BN. Okey. Dan saya bebas, okey. Mereka tak akan menang majoriti. Maksud saya, ini kematian saya. Okey, kalau salah, salahlah. Yalah. Tapi kalau betul, betullah. Okay, tapi saya tuan padang. Buat tuan padang ni dia tahu. Saya yakin PH boleh dapat 13 kursi. 13 eh? 13 kursi. Dia akan kurang 2 kursi. 2 daripada dahulu. BN bagaimana tu? Saya tengok BN boleh dapat tinggi-tinggi pun 8 kursi. 8 kursi ya? Ya. Itu melalui analisis Datuk sendiri, betul? Analisis saya. Ya, betul. Oh. Okay. Jadi tak mustahil lah kalau Datuk menang, Datuk boleh jadi kingmaker. Betul Datuk eh? InsyaAllah kalau saya diperlukan, saya tak boleh ego, saya tak boleh orang kata mendabik dada. Kalau itu adalah masa depan rakyat, untuk membina masa depan rakyat, saya harus tubuh kerajaan. InsyaAllah ke parti mana pun kita boleh berbincang, tetapi saya still bebas. Oh, okey. Maksudnya Datuk masih di blok bebas juga ya? Iya. Siapa kata bebas tak boleh berkhidmat? Sebelum ni saya bebas jadi esko. Yeah. Sebelum ni saya bebas jadi wakil rakyat. Sebelum ni saya bebas boleh bagi perkhidmatan kepada Gidon Pangkalan Batu. Seperti mana rekod saya dalam Facebook saya, kau YB atau aku YB. Maksudnya, watch out lah. Calon bebas ni boleh menang eh. Jadi insya macam Allah. YB. Kalau buat kerja. Dalam ada sejarah seperti Datuk Syarif Samad dulu. Eh? Ya, Datuk Syarif Samad, Ibrahim Ali. Ya. Bebas dan begitu juga kita tengok Batu. Ya. Menang Parlimen tadi, betul? Betul. So, tidak ada Datuk, eh? Ada kemungkinan kali ini saya bebas. Saya calon bebas yang menang, insyaAllah. Ya, betul. Ya, siapa tahu. Termasuk calon-calon bebas yang lain. Eh? Ya, insyaAllah. Okey. Okey, Datuk. Ketidakstabilan yang berlaku pada hari ini disebabkan tindakan, ialah Datuk lah salah satunya. So, orang kata Datuk kata, tapi Datuk kata Datuk penyelamat. So, wa'imahnya dia tetap tidak menstabilkan kerajaan negeri Melaka. Akhirnya, ialah PRN sekarang ni. Mungkin Datuk boleh menguraikan tentang perkara itu. Kronologi dia begini, okey. Okey. PH tumbang disebabkan tiga esko ni. Jalani, Fendi, Rafiq. Tiga. Tiga ni keluar daripada PH, PH hilang majoriti. Bila hilang majoriti, PH dah tak ada kerajaan lagi dah. Okey, Adli 445 dah kata minta maaf kepada rakyat negeri Melaka, tak dapat teruskan. So, PH dah tumbang lah. Bila PH dah tumbang, saya membantu kepada kerajaan yang satu lagi ni, yang kononnya Mesir Rakyat, pada ketika itu. Okey? Tak salah. Yalah. Tak salah. Okey. Sebabnya, saya tak nak jadi anjing menyalak bukit. Anjing menyalak bukit, eh? Bila menyalak, bukit tetap bukit, anjing tetap anjing. Tak boleh menyelesaikan masalah. Okey? So, saya tak nak jadi pembangkang pada ketika itu. Okey. Pada emas saya, lebih baik saya ke arah satu lagi. Setidak-tidaknya, saya ada peruntukan. Setidak-tidaknya, saya ada pusat khidmat masyarakat. Okey. Dan saya boleh berkhidmat di Dom Pangkalan Batu seperti mana yang telah saya janjikan. 5 tahun, betul? Okay. Akhirnya saya buat tak? Saya buat kan?
tapi saya ada masuk parti tak? Tak ada. Yang dikatakan lompat tu daripada PH lompat ke parti yang lain. Itu kita kata-kata. Di luar sana saya nak menasihati, kata itu adalah daripada satu parti ke satu parti, itu kita panggil kata. Tapi kalau daripada satu parti keluar daripada PH dan PH pun dah tumbang pada ketika itu, itu bukan kata. Itu pada saya lah. Okey? Saya keluar dalam keadaan yang selesa pada ketika itu. Dan bila saya berada di kajian yang dahulu kononnya mesyarakat, okey? Saya berada dalam kajian tersebut. Banyak dasar-dasar yang tak dapat diselesaikan. Kalau ada esko satu mesyuarat ataupun satu tempat untuk kita menyelesaikan masalah atau membawa dasar untuk kerajaan Negeri Melaka, di situ kita tak dapat menyelesaikan, asyik tangguh, akhirnya tidak dibawa kembali ke meja esko. Pada saya itu ada yang tak kena. Bila tak kena dekat situ, tiba-tiba kita dapat tahu lulus. Jadi adalah benda itu yang kita katakan, di atas bukit itu ada dua layan. Itu maksud dia. Seperti mana Datuk Idris selalu cakap, memang betul, tepat. Itulah dia sebenarnya jawapan dia. Jadi pada kita ini hilang jawatan. Jawatan saya tinggi tak? Esko Kerajaan Negeri Melaka, betul? Betul. Ada kereta rasmi? Ada. Ada driver? Ada seronok, kau simpok duduk. Tapi kenapa ada Datuk Nur Nizam ni bersama tiga orang ni tak jawatan? Hilang jawatan, hilang gaji, hilang segala-galanya. Betul. Bukan kata kita hilang gaji, kita dapat jadi ketua menteri. Bukan kata kita hilang gaji, pangkat kita lagi naik. Hilang langsung. Hilang langsung. Tak ada apa-apa. Ini yang dikatakan pengkhianat. Kami ni penyelamat. Kami nampak benda yang rakus. Kami nampak benda yang jahil. Kami nampak benda yang batil. Okey. Kami nampak kemungkaran itu berlaku di depan mata kami. Kami tak sanggup. Kalau yang haram itu pun dihalalkan, saya tak sanggup. Betul? Jadi tak sanggupnya saya itu, lebih baik saya letak jawatan. Saya letak jawatan kerana nak menjadi penyelamat. Saya nak menyelamatkan masa depan anak-anak Negeri Melaka. Saya nak menyelamatkan benda itu daripada hilang. Jadi kami ini penyelamat. Yang jadi pengkhianat ni yang tujuh ni, yang kita tahu ni. Yang tak mau keluar ni. Sedang naik kereta rasmi ada driver kan? Tak mau keluar. Tok, masih ada kenderaan rasmi. Nanti saya nak cakap tu. Mereka ni lah yang pengkhianat. Mereka ni pengkhianat kerana tak mau menyelamatkan hak rakyat Negeri Melaka. Ini yang dikatakan mereka ni pengkhianat. Kami ni penyelamat. Itu yang kita katakan. Kita sanggup hilang jawatan. Saya kata tak ada orang yang sanggup hilang jawatan kalau bergaji besar. Betul? Dah duduk selesa, buat apa? Aku nak tutup mata sudah. Kau nak buat apa, letak engkau. Tapi itu kan prinsip kami. Ini prinsip, atas prinsip ni sekarang ini. Kita terjemahkan dalam bentuk letak jawatan. Kerana kami berprinsip. Boleh tanya dah? Boleh, tanya. Kita nak tahu juga, waktu tu pegang jawatan esko tu, ada kenderaan rasmi. Yang ni guna tak? Guna. Orang tiga pun guna. Roda tiga pengguna. Guna. Kita menjadi exco. Kereta rasmi, kalau pergi rasmi kita pakailah. Pergi sidang don pergi, Tok. You turun Padang, you pergi Pangkalan Batu, you bawa kereta rasmi. Rakyat tengok, bermuntah. Orang tengah susah. Maksudnya, Datuk, tidak perlu lagi lah bila pemimpin datang nak pakai kereta rasmi, cermin perlu, gelap, kapet merah. Tak perlu lagi. Datuk bukan orang macam tu. Tak perlu. Itu zaman ini saya dulu bolehlah. Zaman sekarang, orang dah bijak. Dia tak nak lagi benda-benda macam ni. Dia nak pemimpin berjiwa rakyat, tak ada protokol, turun Padang. Okay? Naik motor sekalipun tak apa pada dia. Yang penting, masalah itu dapat diselesaikan. Itu yang mereka nak. Datang pakai kereta besar. Rakyat pun tak boleh, masalah rakyat pun tak boleh diselesaikan. Pada saya, itu bukan kemahuan. Okay? Di pengundi Dom Pengalaman Batulah apa yang saya nampak. 3.5 tahun saya menjadi wabi. Datuk, okay, saya nak tanya satu. Macam Datuk cakap tadi. Jika empat ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan hari itu dan kemudiannya maka terbubarlah Kerajaan Negeri Melaka, Dewan Melaka. Tetapi dua daripadanya diangkat dan diambil oleh parti besar Datuk. Ya? Okay. Tapi Datuk sendiri bertanding atas tiket bebas. Adakah Datuk sendiri pernah di-offer untuk menyertai parti-parti bernama besar ini ataupun Datuk sendiri memang selesa memilih untuk bertanding atas tiket bebas? Dia mudah saja. Keempat orang ini
adalah manusia. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Okey? Mereka pilih PH. Itu kemauan dia. Biarlah. Betul? Datuk tak ada nak pergi PH ke hari itu? Tak ada. Tak ada. Saya tetap bebas. Bebas. Awak tengok saya keluar daripada PH dulu. Memang bebas. Bebas. Buat kerja pun bebas. Bebas bersuara, bebas bantu rakyat. Sehingga kali ini berlakunya PRN. Saya masih lagi bebas. Tapi bukan, maksud saya itu sekurang-kurangnya apabila kita bertanding atas tiket, bertanding sebagai adun, bermakna bila kita duduk di bawah satu parti besar, maksudnya senang untuk kita menarik sokongan pengundi, Dato. Saya dah kata itu dulu. Saya boleh cakap di depan kamu semua pelayar-pelayar semua ni. Pelayar-pelayar ni semua. You bagi 10 tahun lagi lah. Okay? Kempen dah tak pakai bendera lagi dah. Semua pakai kempen media sosial. Simple, ringkas, tenang, mudah. Itu internet kena bagus lah, Tok. Internet kena bagus lah. Yang kita katakan tadi, internet kena bagus lah, betul. Jadi, pada saya lah. Okay? Rakyat sebenarnya, apa yang rakyat nak sebenarnya? Saya tanya kamu, apa yang rakyat nak? Rakyat nak seorang pemimpin yang boleh buat kerja, tau. Buat kerja ni, on call. Dia telefon pagi, pagi dia datang. Malam-malam dia datang. Jangan bila dia telefon kamu, off telefon. Jangan bila dia telefon, miss call, kamu tak jawab. Bagi pegawai urus ke? Ini yang dia marah. Tapi you tanya, Pangkalan Batu, Datuk Nur Rizam, kalau dia call, Datuk Nur Rizam mesti jawab. Kalau dia miss call, saya akan jawab selepas 10 minit. Saya akan jawab. Okey, Datuk. Saya nak tanya sikit. Datuk, antara pemimpin kan yang orang cakap selain berjiwa besar kepada rakyat Pangkalan Batu dan juga dikenali ya di seluruh negara kita ni atas orang cakap Datuk punya aksi-aksi Datuk di Sidang DUN dengan cara Datuk bercakap. Orang tengok, oh ini orang panggil YB gangster pada. YB, dengan hujahan, dengan carutan, semua dia. Macam-macam ada kontroversi. Datuk rasa selesa ke atau Datuk rasa macam tak apa, ini benda ni memang orang biasa buat untuk mempopularkan saya. Dia pergi sini lah. Mulut tempayan saya boleh tutup. Mulut orang mana lah saya boleh tutup. Okay? Cakap kan kena bayar pun. Ya, dia boleh cakap, betul tak? Bukan saya kena hentam. PM kena hentam, betul? Siapa saya? Esko kecil dululah. Jadi pada saya, mereka boleh cakap apa saja yang mereka nak cakap. Okay? Mereka boleh katakan, saya ini YB gangster. Mereka boleh katakan YB beliau. Itu hak ni. Tapi Datuk tak kecil hati, Datuk? Saya tak kecil hati. Malah saya maafkan mereka ni. Okay? Okay, mungkin mereka ni belum mengenali saya kot. Tapi mungkin itu, mereka ni belum buka lagi. Saya kata mungkin mereka tak ada Facebook. Kalau dia ada Facebook, dia buka, dia tengok Facebook saya, kau YB atau aku YB, insyaAllah kot dia takkan keluar perkataan macam tu kot. Tapi sekurang-kurangnya itu mempopularkan YB. Ya, akhirnya saya jadi popular. Akhirnya saya jadi terkenal. Betul. Okay. Sebab apa? Di awal saya semuanya negatif. Ya, betul. Di pertengahan saya buat benda yang positif. Betul. Jadi mereka dah kenal saya. Okey, YB mana? YB viral. Saya antara YB yang paling orang kata dahsyat lah. Dahsyat, betul. Kalau you tengok, keluar je satu dia spark kan. Kejapan dia boleh pergi sampai ke. Dia maksudnya kalau mana juta. Rakan-rakan media ni apabila ada PRN Melaka ni, orang yang paling orang nak cari sekarang ni YB kita lah. Kena ada komen. Walaupun bertanding atas tiket bebas. Itulah saya kata, saya ucapkan terima kasih kepada media-media. Okey. Jarang tau, parti bebas dapat liputan yang macam ni luas. Terima kasih. Okey? Saya pun tak tahulah. Mungkin media ada mereka punya pandangan. Ya, betul. Mungkin media ada media punya orang kata apa? Pendapat. Okey? Dia datang jumpa saya. Dia bertanyakan dengan saya. InsyaAllah, saya bagi kerjasama yang agak baik. Tadi you datang, betul. Saya tengah pasang signboard, betul? Betul. Saya tengah pasang billboard tu. Sebagai YB saya turun padang tu. You boleh jumpa satu YB pasang signboard. Pasang bendera. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lah. Memang tak lah. You carilah tu meja. Memang tak lah. Sama je macam saya. Itu kata jiwa tu ada. Jiwa rakyat tu ada. InsyaAllah. Dia akan terjemahkan dalam bentuk. Dia akan bagi. Dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang tertunggak. Satu ketika nanti, kalau YB berjaya menang dan juga naik ke satu peringkat yang lebih tinggi lagi, YB masih lagi berprinsip seperti ini, YB, ya? Iya. Masih lagi, ya? Ada orang kadang-kadang dia baru lagi YB, dia nak menambah hati pengundi. Oh. Tapi dah lama-lama tu kerana, dah selesa dia tu, tak motor tak ke mana, roda tiga tak ke mana, naik mas, ya, YB. Tak. Ini saya. Inilah Datuk Nur Rizam. Okay. Janji Datuk pada pengundi-pengundi Pangkalan Batu. Saya janji pengundi saya di Dua Pangkalan Batu. Inilah Datuk Nur Rizam. Dia takkan fake. Tak ada fake. Inilah Datuk Nur Rizam. Seperti mana yang kenal hari ini akan datang ini, macam ni? Pun sama juga saya. Okay, berselipar RM2. Santai Tuan Padang.
Dalam hujan, naik roda tiga, boleh bagi Pampers, pasar kuyup, orang lain boleh buat. Aku rasa kamu pun tak boleh buat. Betul. Saya buat. Ini bukan lakonan semata-mata. Ini bukan lakonan. Meraih simpati pengguna. Ini bukan lakonan. Bukalah Facebook kau YB atau aku YB Instagram. Boleh tengok. Tu nama pun dah viral dah. Orang biasa letak nama pemimpin. Ha. Ini kau YB ke aku YB. Lepas tu, okay, kita tengok macam mana penerimaan rakyat Pengkalan Batu dekat page Datuk tu sendiri. InsyaAllah, kalau you sendiri buka, kalau terkeluar je satu isu ataupun satu video, ianya boleh mencecah hampir dekat. Okey, 60,000, 100,000, 200,000, 300,000, madah, malah 1 juta pun terjadi. Baik YB, YB pernah berada di Pakatan Harapan, di waktu yang sama berada dalam Perikatan Nasional walaupun atas tiket bebas YB ya. Maksudnya YB sekarang ni walaupun bertanding tidak ada rasa bermusuh antara mereka YB. Kenapa ada musuh ke tak ada? Kenapa saya nak musuh? Ya kalau lah. Ada rasa kecil hati ke? Ada rasa kecil hati ke? Tak adalah. Dengan rakan-rakan lama tak ada YB ya? Tak adalah. Tak adalah. Saya tak ada rasa kecil hati. Okay, cuma saya minta sangat pengundi di sana memenangkan saya agar saya dapat berjuangkan mereka. Di dalam dewan, saya nak berjumpa Lau Chi Leong, Kota Laksamana. Oh. Tu dia dah sampai amanat tu. Kenapa? Kenapa YB? Kenapa? Boleh kongsikan sedikit YB. Kenapa YB nak berjumpa dia tu? Sebab ialah saya tengok dia berkempen di luar sana, berbacam tumbuhan yang dilemparkan kepada saya di kedai-kedai kopi. Kan? Tapi saya tak kisah. Okey. Pada saya, saya dah buat yang terbaik. Terpulanglah kepada rakyat ataupun pengundi di Don N15 Pengalaman Batu. Kalau dia rasa saya ni bagus, dia undi. Kalau dia rasa saya ni suang-suang kuku, tak buat kerja, naik kereta rasmi ke sana ke sini, kulur gile. Betul. Mereka takkan undi saya. Tapi saya yakin, saya dah buat yang terbaik. Bukan kata 90%, 100% saya dah serahkan jiwa dan raga saya kepada pengundi N15 Pengalaman Batu. Tetap di hati saya. Datuk, jikalah Datuk memenangi kerusi Pengkalan Batu di Datuk kan, dan tiba-tiba dilamar oleh parti lain Datuk. Sebab Datuk cakap tadi nak kekal bebas. Ya. Ha, tapi kalau dilamar oleh parti lain selepas terima ini, terima ke tidak? Prinsip Datuk bagaimana Datuk? Saya masuk, saya terima. Macam sekarang ni, yang sebelum ni, bebas. Ha. Duduk parti mana? Bebas. Ya, betul. Tapi saya menyokong kerajaan yang ada pada ketika itu. Ya. Tapi bebas. Saya pun akan bersikap sedemikian juga. Tetapi ada syarat. Ha, syaratnya apa? Syarat dia, janganlah bersikap macam dulu lagi. Okey, kenalah ubah. Takkan 5 tahun lagi nak guna parti kunci lagi, YB? Saya nak tanya dengan awak. Okey. Takkan 5 tahun lagi, okey, awak tak guna kunci untuk buka pintu rumah? Awak tak guna kunci untuk buka lain kunci macam motor. Simbolik dia tu lain macam lah YB. Pintu rumah. Kunci tu awak kena ingat. Kunci segala-galanya tau. Kejayaan tu pun kunci kejayaan kunci. Orang panggil. Betul? Bermakna kalau hari ni boleh kunci boleh menang, tak mustahil 5 tahun lagi kunci boleh menang lagi. InsyaAllah kalau 5 tahun lagi saya akan servis Pengalaman Batu N15. Orang kata kalau sekarang 100%, kalau saya menang lagi 5 tahun lagi, orang kata 2 kali ganda lah saya akan buat. Dua kali ganda saya akan buat. Okey, itu dia janji YB Nur Hizam pada penduduk Pengkalan Batu. Apabila berjaya Datuk, dua kali ganda lagi akan beri khidmat kepada masyarakat di sini. Tapi ini bukan cakap kosong. Yeah. Ini bukan cakap bohong. Okey, tengoklah Facebook. Betul. Kak YB atau aku YB. Betul. Menitis air mata. Tapi dalam masa yang sama, kita nak kena fikir juga, kesian rakyat menjadi mangsa lah apabila berlaku ketidakstabilan, rakyat jadi mangsa. Jadi bagaimana kita nak memastikan supaya kestabilan itu ada selepas PRN ni? Dia macam ni lah, okey. Dia yang sebenarnya kita tak nak heret rakyat ke kancah politik. Kita nak supaya kerajaan BN dan Barisan Nasional, apabila dia hilang majoriti, hilang kepercayaan, bersikaplah gentleman. Macam mana Pakatan Harapan hilang apa majoriti, gentleman letak jawatan. Bila dia kata dia dah tak ada nombor lagi, so kita minta dia letak jawatan. Bila letak jawatan, yang ada nombor itu, ambil alihlah sebagai kerajaan. Kita cuma nak tukar pentadbiran. Kita bukan nak heret rakyat. Tidak. Tetapi yang heret rakyat ni adalah UMNO dan Barisan Nasional. Apabila dia yang bubarkan dewan, betul? Betul. Kenapa dia bubarkan dewan? Sebab dia takut 15 ini akan tubuh kerajaan. Bila dia takut, dia checkmate kita, dia bubar. Bila bubar,
dia tak tahu nak buat apa lagi lah. Berlakulah pilihan raya ini. So, ada kemungkinan darurat tapi tidak berlakunya pilihan raya. Siapa yang menyebabkan pilihan raya tersebut? Kalau dia bersikap gentleman, diserahkan kepada PH, diserahkan kepada parti, gabungan parti yang ada nombor pada ketika itu. Betul? PH ada berapa? 11. Ya. Yang keluarnya ada berapa? 4. 15. 15 dengan 13 mana lagi besar? Yalah, dah ada. Cukup. Tak tentu 15. Seperti yang berlaku di Perak dan juga di Johor. Ya, tapi itu tak terjadi. Ya. Kenapa beliau dah tak ada majority lagi? Dah hilang kuasa? Masih lagi bergelar kingmaker, masih lagi gelarkan mereka ni sebagai apa ni, kerajaan sementara. Okey, jadi pada saya, kalau dia dah hilang jawatan, letaklah secara terhormat, berilah kepada mereka yang dah ada orang kata nombor ataupun majoriti kepada mereka, dan kita cuma tukar pentadbiran saja. Okey, bermaknanya YB kan, bila Melaka jadi macam ni, kena ada pilihan raya negeri tetapi tidak berlaku di Perak dan juga di Johor. Apa yang pendapat YB sebenarnya, YB? Apabila mereka boleh beralih kuasa secara orang cakap ikut sokongan tetapi tidak di Melaka. Itu yang kita nampak dekat sini. Okey. Apabila undang-undang tu ada, undang-undang tu jelas, undang-undang tu adil. Tetapi bila manusia sendiri menepikan undang-undang, inilah jadinya. Undang-undang ada tak nak pakai. Pakai undang-undang pada bila dia terdesak. Bila terdesak, pakai undang-undang. Tak terdesak, tak ada undang-undang. Ini yang terjadi. Kalau betul-betul diikut undang-undang, ikut saluran perlembagaan, dah tentu takkan jadi kalut, takkan jadi kelangkabut, takkan ada PRU. Betul tak cakap? Tapi disebabkan tak ikut undang-undang, inilah jadinya. Okey, Datuk, kita nak tengok pada Facebook Utusan Online dan juga Cosmo Online sekarang sangat-sangat meriah. Ramai yang menonton sekarang ni. Orang nak tengok. Terima kasih kepada semua pelayar-pelayar. Terima kasih kepada pelayar-pelayar. Jadi saya nak baca satu soalan saya ambil daripada Jerry Terry Derulo. Lain macam nama ni. Okey, jika Datuk tak menang, apa plan Datuk seterusnya? Ya, kalau saya tak menang, saya jadi seperti manusia biasa. Okey, maknanya hidup harus diteruskan. Bersara tak, Datuk? Bersara dalam politik tak? No, kalau kata umur saya pun dah 56. Pencen pun dah ada dah. Okay. Apa lagi nak, betul? Tak, tapi katalah orang cakap 56 ni masih okey lagi, Datuk. Dalam politik, arena politik. Datuk akan teruskan mungkin parlimen ke lepas ni kalau PRU 15? InsyaAllah. Jika saya diperlukan lagi, InsyaAllah. Okey, Datuk, saya tanya ni. Mungkin ini sebagai andaian kita saja. Jika, Datuk, menanglah Dun Pangkalan Batu, PRU 15 nanti, Datuk dah melihat di sini, di DUN ni ada sokongan. Mungkin kompom, ahli parlimen, aku bertanding. Kompom. Yalah, kompom begini. Orang lain pun boleh daripada parlimen, boleh bertanding DUN. Kenapa Datuk tak boleh? Ya, saya akan pergi ke parlimen. Jika mendapat sokongan? Ya, okay. saya nak jumpa sahabat saya di parlimen saya, Raya. Wah, meriah. Kalaulah Datuk diberi mandat, Lin. Kalau Datuk diberi mandat untuk rakyat Pangkalan Batu ni sebagai ADUN kali ni, Datuk sendiri sudah berjanji akan bertanding kepada PRU 15 nanti untuk bertanding sebagai ahli parlimen. Dan dia kata berjumpa Raya. Ya. Tak, kejap. Dalam banyak ahli parlimen, kenapa Raya? Kerana saya tengok dia ni dalam parlimen, macam saya jugalah. Membawa isu-isu rakyat, membawa suara rakyat. Ada orang yang suka, ada orang yang menyampah. Ya, dia begitulah macam saya katakan. Jari kita pun tak panjang tu, tak sama tu takkan. Jadi bila kita berdebat isu ni, memang ada terkeluarlah benda-benda yang orang kata kurang menyenangkanlah, okey. Jadi pada saya, kalau saya menang di DUN, insya-Allah saya akan bertanding parlimen. Jika saya menang parlimen, insya-Allah suara rakyat lagi di parlimen tersebut saya akan bawa lagi besar, Datuk. InsyaAllah. Tapi memang betul Datuk cakap tu. Bila Datuk cakap nak jumpa Raya tu, di dalam komen kita pun ada orang cakap apa? Eloknya Datuk ni bertanding parlimen sebab bila pergi ke Dewan Rakyat nanti boleh berjumpa dengan Raya. Iyalah. Betul. Barulah kena buku dan luas. Ya, dengar tu. Barulah rakyat Malaysia rasa puas. Betul. Selama ni hangat di sidang DUN Negeri, Datuk, mungkin lepas ni di Dewan Rakyat. InsyaAllah. InsyaAllah, Datuk. Okay. Janji Datuk kepada orang. Kalau rakyat Melaka inginkan saya lagi bersuara di Dewan dan juga di Parlimen, menangkan saya di DUN Pangkalan Batu. N15. Okey? Menangkan saya dulu, InsyaAllah. Lepas tu kita PRU 15, saya akan bertanding atas tiket Parlimen. Kita akan pergi Parlimen tak? Dan kita Parlimen akan pergi bawah. Ya, hantu ajaya. Tak kira lah. Mana-mana pun boleh. Tidak yang penting kawasan. Kita dah ada trademark. Orang kata campak di laut jadi apa?
jadi pulau. Campak di darat, kita jadi bukit. Betul. Maksudnya bila orang dah mengenali YB, nak tanding di mana-mana pun tak ada masalah. Tak ada sah. Yang mana kaca, yang mana permata, dia dah kenal dah. Okey. Apa ni Datuk Nur Nizam, betul? Okey. Kau pergi kat mana pun dia buat kerja. Jadi ini makanan Datuk dia. Kena pergi cari tempat yang best-best daripada Insya itu. Allah, InsyaAllah. Tak semesti di Melaka. Okay. Ha? Sekiranya rakyat Pekalan Batu sayang saya lagi lah. Eh Dato', tapi kalau katakan tidak bernasib baik di Pekalan Batu pun, PRU 15 nanti masih terbuka lagi untuk menjadi ahli parlimen, Dato'. Sebab dalam satu parlimen tu ada 3-4 don. Mungkin dalam don yang besar tu boleh memberi mandat kepada Dato'. InsyaAllah. Ha. Kalau itu yang diberikan, saya akan melawan. Okey. Okey, Lin. Teruskan, Lin. Sudah. Sampai ke penghujung rancangan ke? Ha, nak ikutkan. Kita dah lebih dah sebenarnya daripada 30 minit. Okey, kata-kata terakhir. Kata-kata Datuk. Terakhir Datuk. Kepada semua pengundi-pengundi Dun Pangkalan Batu, Datuk. Sebelum keluar pada hari mengundi pada hari Sabtu nanti. Saya, Datuk Nur Izzah bin Hassan Bakti. Mantan YB N15 Pangkalan Batu. Menyeru semua rakyat negeri Melaka. Khususnya N15 Pangkalan Batu. Pengundi yang saya sayang sangat. Okey. Berharap agar dapat keluar pada 20 bulan, undilah saya. Okay? Saya akan bertanding di atas parti bebas, berlogokan kunci. Ingat ni, kunci. Okay? InsyaAllah, jika saya diberi mandat sekali lagi, banyak lagi masalah-masalah di Dun Pangkalan Batu akan saya selesaikan. Terutamanya masalah banjir, nombor dua kebajikan, nombor tiga, soal pendidikan. Nombor empat, soal lalu lintas. Kita tahu di Melaka merupakan negeri Melaka bandaraya bersejarah. Jadi, bila weekend saja, dia akan menjadi traffic jam. Betul. InsyaAllah. Itu memang jadi kemestian dan keutamaan saya sekiranya saya dipilih lagi. Harap N15 Pangkalan Batu pun di sana kena bijak, ya. Jangan pilih parti. Pilihlah pemimpin yang boleh membantu rakyat. Yang boleh membantu rakyat, yang boleh. Orang kata berjiwa rakyat, turun boleh padang, turun padang, tak ada protokol, tak ada apa. Dan saya ingatkan sekali lagi, keempat-empat calon yang bertanding di Dun Pangkalan Batu N15 sekarang, mereka ni tengah orang kata tengah menabur janji. Tapi Datuk Nur Izzah sudah lama menabur bakti. Iya. Itu sahaja. Terima kasih. Kata-kata hikmah yang cukup bernas daripada bekas YB kita daripada Pangkalan Batu N15 Datuk Anwar Nur Izzah. Banyak perkongsian, banyak penjelasan. Yeah. Sebenarnya banyak lagi kita nak sembang, Lin. Betul. Dengan Datuk Nur Izzah. Tapi lah, kekangan masa Datuk pun nak banyak lagi nak jumpa orang dalam keadaan-keadaan di penghujung-penghujung waktu hari mengundi ni, Datuk. Terima kasih, Datuk, bersama dengan kita. Terima jemputan kami dan juga kenderaan rasmi Datuk di sini. Yeah. Terima kasih, Datuk. Okey, juga kepada semua pelayan-pelayan utusan online dan juga Cosmo Online. Okey, saya Roshan Anwar Yub dan juga rakan saya Aslinda Nasir. Semoga kita Okey, Lin, tutup, Lin. Kita punya perbincangan kita ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Bye.